jumpa lagi. Apa yang dimaksud dengan letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia terdapat beberapa benua dan samudra. Benua Eropa, benua Afrika, samudra Atlantik, benua Amerika, di sebelah timur Samudra Pasifik, di sebelah selatan benua Australia, di sebelah barat Samudra India, serta di sebelah utara Indonesia benua Asia. Jadi, anak-anak sudah memahami ya letak geografis Indonesia. Nah, berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis. Kita lihat dari posisi batas Indonesia, yaitu sebelah utara negara Filipina, Laut Cina Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebelah selatan, berbatasan dengan Timor Leste, benua Australia, dan Samudra India. Sebelah barat Indonesia, berbatasan dengan Samudra India. Dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Mari kita akan mempelajari letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat menurut garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis sayap yang menghubungkan kutub utara dan selatan, yang terdiri dari bujur barat dan bujur timur. Garis lintang adalah garis sayap yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, yang terdiri dari lintang utara dan lintang selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi anak-anak sudah memahami ya letak astronomis Indonesia. Kita lanjut letak geologi Indonesia. Di mana letak geologis Indonesia? Letak geologis merupakan letak suatu daerah atau negara yang berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Indonesia merupakan daerah yang terletak antara dua deretan pegunungan besar, yaitu Sikum Pasifik dan Sikum Mediterania. Karena dikelilingi oleh dua pegunungan ini, menyebabkan banyak sekali Indonesia memiliki gunung api yang disebut dengan daerah Ring of Fire. Dari hasil pembelajaran kita, kita dapat ambil kesimpulan sebagai berikut. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami letak dan luas Indonesia. Sekian dan terima kasih.